Oke, sedikit info buat kalian. Jadi, saya akan giveaway 10 diamond lock di 5000 subscriber untuk 5 pemenang masing-masing 2 DL. Syarat buat kalian yang mau ikutan giveaway, yang pertama kalian bisa subscribe dan tekan loncengnya. Kedua, like dan share video ini ke orang yang main Girotopia. Dan yang terakhir, kalian komen nama word tambah nickname kalian ya. Oke, guys ya, kembali lagi bersama saya Fridas. Jadi di video kali ini kita akan trading item STP trick ya. Item yang 250.000 gems itu ya kan. Tapi bukan yang ini ya, bukan yang tongkat ini, guys. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung menuju wardnya. Let's go. Oke, kita akan coba ke buy. Beli yang kepalanya itu, guys ya. Aduh, sepi, guys. Oh, rame, guys. Mana dia? Kemana? Op. Bye, Balor. Sepi, cok. Kalau gini agak susah cek harga. Ada yang jual 130 nih. Ya, ya apa bener? 110 gas. Plus 120 gas. Efeknya apa, cok? Kita sambil review, guys. Kalau dapat dari review. Review skin, review item. Dia jual ya, guys. 110 bro gas. Ini kayak mana profilnya, dikit lagi ya. Gak rame, cok. Lo suruh tinju coba. So, 15 TRD. Oh, berapi gitu, guys ya. Gas 20, 115 gas. Gas 20 lah gas. Ah, udah ditar deh, guys. Ah, lupa ganti ke warlock, guys. Kita dapat nih. Aduh, mantap, guys. Kita sambil review, guys. Kita quote kosong dulu, guys. Kepalanya mana nih? Aduh, kok jadi gini, cok? Kita lepas dulu, guys. Berapi, guys. Gak ada efek putih-putihnya, guys. Tiga hit, guys. Kita lihat mod efeknya pun sering. Jauh, guys. Ini bisa jauh ya. Kita berdiri ke dari blok sini ya. Bisa sampai 3 tiles, guys.
Oh, kayak main bakar nih ini guys ya. Oke lah, kita coba jual guys. Gak ada efek-efek apa guys, cuman api-api gitu sama tembakannya tuh jauh guys. Oke, kita coba jual guys. Oke guys ya, ini item emang susah dijual guys. Aduh, gak usah profit ini guys. Parah cok. Udah berapa menit aku di sini? 20 menit kayaknya. Aduh, yang jual banyak, yang beli dikit. Yang beli pun beli murah banget guys. Aduh, rugi 2 well, gak apa-apa guys. Kita coba trading apa ini guys, mallet MOS guys, aku singkat aja guys, susah nyebutnya. Kita ke buy mallet. Rame guys, banyak yang jual juga dik, banyak gak yang beli. Kita coba. Emang kalau item baru keluar itu gak stabil guys ya. Aduh, harus pikir dua kali kalau mau trading ini. Kalau mau trading item yang baru keluar-keluar itu harus pikir dua kali guys. Karena belum stabil guys ya harga itemnya. Masih bisa turun guys. Masih bisa turun guys, bukan naik guys. Karena masih ada di store guys ya. Apa? Masih ada di toko lah guys, kita sebut guys. Ini dikit juga cok, yang aku lihat-lihat dikit juga yang mau beli itu. Mau dia guys, aku tadi bilang beli 130. Coba kita beli guys, 130. Ada jual 140 sih, masa nggak bisa profit nih? 130 murah. Oke. Nah, batalin cok, di troll dah. Astaga. Kita coba tawar buy 130. Ada yang sold. Ada yang sold 150 cok. Aneh banget. Buy 130. Padahal ini ada yang jual 145 malah sold 130 cok. Bukan sold 150, 150 salah ngomong guys. Wih, 135. Ada manipulator ya. Aduh, ini ada yang beli 135, kita ikutin aja cok. Oh, banyak manipulasi guys. Bahaya juga trading item baru-baru keluar guys ya. Oke guys ya, kita beli 150 guys. Dia jual 150. Udah tiba-tiba racing dikit guys. Ini banget, tadi ada yang jual 145. Oke, kita coba pakai guys. Kita review dikit guys. Oke, gini guys ya efek tembakannya. Kita lihat mod efek pun. Oh, nambah itu guys. Oke, PKC. Kalau kita pun seorang itu apa? Mentalnya jauh, guys. Pun damage. Kita coba jual dong, guys. Sell 155. Sell 155 guys, nggak ada yang kenal gua cok. Sell 155, nggak bisa profit banyak guys, banyak penjualnya guys.
Celsa 55, ada yang mau beli gak? Gak bisa jual mahal-mahal guys, banyak pesaing. Guys, efek tinjunya begini guys. Lumayan keren nih cok. Coba kita tinju batu guys, berapa kali biasa. Kalau gak pakai kan 10 kali ya. Tuh, kencengan cok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 8 kali guys, kayak Picasso guys. Oke, kita lanjut jual dulu guys. Oke lah guys, yang gua jual 145 aja cok. Aduh, susah kali cok. Tiba-tiba drop lagi, astaga. Gak stabil benar guys ya, item baru keluar ini. Aduh, tidak disarankan untuk trading item yang baru keluar guys. Sebenarnya sambil mau review itemnya juga sih. Rugi 5 WL, aduh udah rugi 7 WL guys ya. Sudah rugi 7 WL aja trading. Harusnya biasanya profit cok. Oke guys ya, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini, dan terima kasih yang buat selalu support channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.